Anda udah tidur. Sekarang saatnya kita makan ya. Ayo makan nasi. Makan nasi. Ayo makan. Ayo makan. Makan nasi. Ayo makan. Makan nasi. Ayo makan. Makan nasi. Makan nasi pakai kerupuk. Ayo makan, makan nasi. Makan nasi pakai kerupuk. Ayo makan, ayo makan. Anak-anak bunda makan. Makan ini, makan, makan. Untuk ngisi tenaga kita. Ayo makan, ayo makan. Ayo makan, makan nasi. Ini nasi, nasi Thailand. Sama di kapung kap. Ayo makan, makan, makan. Ayo makan, makan, makan. Kita makan, makan nasi. Ayo makan, makan nasi. Ayo makan, makan nasi. Ayo makan, makan nasi. Tadi bunda udah tidur. Abis nonton-nonton, abis live, bunda tidur. Lumayan sih, abis itu kelaparan. Ini gulai daging dari teman bunda yang di New York. Ya. Makasih ya Mila. Pokoknya bahagia banget. Bunda ngisi perut dulu. Abis itu kita tidur. Kalau jam berapa kerjanya bunda? Jam 8.30. Aku masih punya waktu 3 jam setengah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Makanlah ketika lapar. Biar nikmat rasanya. Jangan makan saat tidak lapar. Karena kalau kita makan saat tidak lapar, itu gak kenyang, gak enak. Aku kalau makan harus lapar. Lapar bener. Biar apa bunda? Biar kenyang. Biar nafsu. Sambil makan, nengok pemandangan. Ya kan? Jam berapa di Indonesia? Udah malam. Enak kali tadi bunda tidur loh. Enak bener. Tiba-tiba bunda ngantuk gitu kan. Ah tidur-tiduran ah. Eh ketidur. Gak lama sih ya. Tapi gak apa-apa. Nambah-nambahin tenaga gitu kan. Mungkin
tutur bunda ada yang kurang gitu. Jadi dia menggenapkan gitu. Abis makan ini, kok tiba-tiba ngantuk aja, ku tidurkan lagi. Soalnya hari ini bunda kerja sampai jam berapa? Bunda sampai jam 5 pagi. Sampai jam 5 pagi bunda kerja hari ini. Jadi benar-benar ngisi tenaga. Soalnya ini malam Sabtu, pasti kerjanya banyak. Jadi perlu tenaga ekstra. Bunda lagi makan ya? Tolong teman-teman bunda, tolong anak-anak bunda, kan banyak yang gak dapat notif. Nah, kalian tag nama-nama yang kalian tahu, biar dia bisa dapat like bunda. Karena beberapa hari ini Instagram kayaknya ribet sih. Masa bunda gak bisa nengok yang like bunda? Video bunda kan banyak yang like, tapi bunda gak bisa lihat. Kayaknya Instagram lagi bermasalah ini. Makanya, buat anak-anak bunda, tolong di-tag ke orang-orang yang kalian tahu, anak-anak bunda juga. Tolong ditak ke anak-anak bunda yang lain yang enggak dapat notif. Nasi Padang itu, Bun. Nasi Padang buatan Jerman. Buatan Belanda. Yang masak temen bunda orang Padang. Soalnya pasti banyak anak-anak bunda gak dapat notif ini. Kok ngeri kali musiknya. Semua binatang tahu ya, kalau dekan hiu semuanya pada sembunyi. Binatang aja bisa tahu ya, kalau ada ikan hiu ya. Emang itu penyu, sembunyi dari batu-batu karang. Tahu dia, ada pemangsa gitu ya. Instingnya kuat ya. Banyak ilmu yang kita dapat dari nonton-nonton binatang-binatang ini. Binatang gak punya otak ya, kok dia bisa tahu ya hiu itu pemangsa ya, apa dari nenek moyang dia gitu, udah diajarin gitu, mungkin diajarin nenek dari bapak mamanya bapak mamanya penyu kali ya. Ingat, itu ikan lombal, itu ikan hiu, dia pemangsa. Kalau melihat ikan hiu mendingan sembunyi karena kayak gitu ya, diajarin kali mama sama mama bapaknya penyu gitu ya. Sembunyi dia. Kayak anjing lagi ngerondok. Mungkin
Mungkin ikan-ikan ini tahu kali ya. Sama aja kayak kita kan, itu orang jahat, jangan dideketin gitu. Kan? Binatang ini gak punya otak. Mungkin dia punya perasaan kali ya. Itu jahat itu, suka makan. Tengok dulu lagi satunya tuh. Malam ini bunda kerja pakai baju yang tebel. Soalnya dingin. Nasi besarak bener. Punya otak bun, tapi gak punya akal. Iya. Tapi gimana dia punya otak tapi gak punya akal? Tapi kayak mana dia bisa tahu itu kan hiu pemangsa? Kenapa dia sembunyi di balik-balik karang? Kan dia gak punya akal. Harusnya dia gak usah sembunyi. Kenapa dia tahu sembunyi pula? Kenapa dia tahu itu ikan hiu pemangsa gitu loh? Kan dia gak punya akal. Kok ada rasa takut gitu loh? Kok ngerti dia? Apa jangan-jangan nenek moyang dia kali ya? Bapak mamanya ngasih tahu, ya? Jadi mungkin binatang ini masih kecil udah diajarin. Ini kan hiu, hati-hati. Ini kan lomba-lomba, baik gitu kali ya. Ini kan paus gitu. Penguasa laut gitu. Itu manusia, pemburu gitu. Kan diajarin kali ya. Ini ikan-ikan baik. Insting bun, pakai insting mungkin bun. Iya kali pakai insting kali ya. Pakai insting mungkin bun. Iya juga pakai insting kali ya. Bisa jadi kali pakai instingnya kan. Dia tahu. Emang insting itu sebelah mana sih? Insting itu sebelah mana? Di otak. Nah, emang insting itu di mana sih letaknya? Di dada, di otak. Di mana instingnya itu? Di hatinya gitu. Kayak sama kayak manusia gitu. Ada feeling gak enak gitu. Apa gimana? Coba tanya guru fisika. Apa guru kimia? Hah? Coba tanya deh. Udahlah ya. Kenyang kali aku. Udah nasi. Udah ya nasi. Kenyang aku. Udah. Mau apa kita ya? Bulan purnama. Ramadan tiba. Ayo kita merokok dulu. Abis merokok, bunda tidur-tiduran lagi. Siapa tahu tertidur 1 jam atau 30 menit. Kan lumayan.